Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning karo Mama Sarah. Piwe kabare sedulur, semoga sehat selalu. Nah, semoga puasane lancar juga nggih lur. Amin. Nah, video kali ini diawali dengan Mama Sarah dolanan banyu udan. Soale Mama Sarah mau metu Kakak Sarah balik sekolah. Kowe kok danan lur. Udane mana deres banget. Dadi wis kadung motore teles, wongi juga teles. Ya wis akhirnya setim motor gratis. Nyuci motor lur mumpung airnya melimpah, banyu udane lagi deres. Dadi kan gue man ya wis bae gue nyuci motor. Nah, ini kegiatan siang Mama Sarah daripada langkah gawean, daripada ngantuk, ya wis akhirnya nyuci motor ya lur. Nah, nyuci motornya wis selesai, kayak Mama Sarah lanjut biasa resik-resik teras ya lur, siram-siram teras. Ya emang sih ora kotor, tapi ya mumpung karena banyu udan itu lagi melimpah, akhirnya ya wis lanjut tinggu resik-resik teras. Alhamdulillah, puasa-puasa diwe udan deres, jadi hawane adem lur, ora pati kayak apa jenenge kerasa banget puasane. Nah, iki Mama Sarah ngelarin bisa ya lur, ngelarin resik-resik neng teras bisa ya lur. Soalnya apa, kayak buru udane mumpung lagi deres, jadi kayak saset-saset ndang disiram-siram nak, jadi debu-debu singkiran neng teras-teras ben cepet mudun. Nah, iki sebenarnya nyong kayak barengan udan-udan karo Kakak Sarah, cuma iya biasa Kakak Sarah isin mlebu video dadi ne ya wis Mama Sarah bae lur. Nah, resik-resike wis selesai, nyuci motore wis selesai, lanjut sadurunge digawa mlebu motore ajak lalen dielap dhisik. Dadi motore min tambah kinclong. Nah, soal nyuci motor emang tak akui lur, Mama Sarah ke jarang banget nyuci motor lur. Bisa dihitung setahun iki mboten pisan apa pemindo ya lur. Soalnya apa, motornya emang motor jarang tinggu kelayapan tekan ngendi-ngendi, paling ya pasar balik maksudnya balik ngomah, ora tekan plesiran tekan ngendi-ngendi ora lho. Jadi ya ibarat kata ya jarang kotor menurut Mama Sarah, tapi emang lur bener-bener Mama Sarah jarang nyuci motor, pokoknya sedih itulah setahun. Terus ketambahannya hari-hari biasa aktif bocah sekolah, aktif orang kerja, itu ya alhamdulillah nek warung kadang ya lumayan rada rame. Sempet-sempetnya kadang wis sore, angger wis sore kan wis keburu kesel, wis keburu capek, jadi pingin metu nyuci motor kayaknya hawane wis males ngepol. Jadi bener-bener udan ki ya alhamdulillah isang go cuci motor ya lur. Lanjut ya lur ya, ini wis sore biasa Mama Zahra waktunya masak. Nah, Mama Zahra kayak mau awan tes jemput Kakak Zahra kok danan lur, akhirnya daripada motor wis teles udah ditambah deres ya lumayan steam motor gratis nganggo banyu udan. Udane wis kelar, wis selesai, iki Mama Zahra lanjut masak ya lur, masak nggo persiapan buka puasa. Nah, iki Mama Zahra mau wis goreng gorengan ya lur, iki gorengan ke isi sisa wingi lur. Terus tahu isi tak tambahi wortel setitik, tambahi bawang ledri, terus tambahi tepung bakwan. Wis dadi lur, kita digorengan isanggo buka puasa. Makanya mau ora di video kena karena bumbune gampang banget. Mung sekedar nganggo tepung bakwan, terus tahu isi sisa wingi. Nah, terus lanjut Mama Sarah arman masak nggo sayur karo nggo lawuh lur. Nah, gorengannya wis mateng, lanjut ke Mama Sarah arepan masak sayur. Dina ke Mama Sarah masaknya sayur bening bayam, terus ke anak kemangi, anak wortel, anak labu ya lur. Nah, terus ke anak ayam wis digodok, gari dibumbuin bumbunya ke bawang merah, bawang putih, lada, terus lombok. Lanjut ke bumbu sambel, yang arepan nyambel ya lur, bawang putih, bawang merah, tomat, cabe, terus ke terasi. Nah, ini kanggo bumbu sayur bening, anak bawang putih, anak bawang merah, terus tambah kencur. Nah, lanjut mulai bumbunya di situ. Lanjut bumbunya wei garam yulur nih, wei uyah. Nah, dari diulek. Nah, lanjut ke Mama Sarah cemplungin sayurannya di situ ya lur, kiana wortel karo labu di situ. Sing atos dicemplungna di situ. Nah, digodok di situ. Terus lanjut ke bumbunya cemplungnya ya lur, sing mau diulek. Nah, cemplungnya nenek.
Nah, wis mulai umup, lanjut dibumbuin, tambahi gula karo Royco. Soale pas ngulek bumbu nggo sayur bening mau wis ditambahi uyah ya lur, aja ditambahi uyah maning bukan kasinan. Nah, cek lalen diincipi rasa. Terakhir bayem kemangi dicemplung nak. Nah, alhamdulillah wis mateng. Sayur beningnya wis mateng, lanjut masak ayam ya lur. Ke ana bumbune lombok brambang bawang karo merica. Nah, nek duwe kemiri, duwe serai ditambahi lur. Soalnya mama Zahra langka kemiri karo serai. Jadi bumbune ya seanane bae ya lur. Terus lanjut diulek. Nah, bumbune wis alus, terakhir ditambahi lengkuas. Nah, lanjut ya. Kita tumis bumbune. Untuk bumbunya ya lu, bumbunya wis mateng dari ayamnya sebelum nak. Terus lanjut tambahin air, air bekas ulekan tadi ya. Terus lanjut ya, di sebelah ini Mama Zahra mau buat goreng bahan sambel ya. Nih kita goreng dulu. Lanjut ya lur, kita bumbuin ya. Ada garam secukupnya, gula pasir secukupnya, kaldu bubuk secukupnya, terus terakhir kecap manis secukupnya. Nah, ini kita biarin dulu ya. Sambil menunggu ayam di belakang matang, ini lanjut kita sambal dulu ya. Nah, ada garam secukupnya. Ini untuk bumbu sambalnya sudah saya goreng, sudah matang. Terus ini garam ya, sedikit. Terus kiana micin lur, saya merasa nang micin jadi sakit bae lur. Terus kiana maning anak gula pasir. Nah, sing seneng nganggo gula abang oleh nganggo gula abang. Pokoknya sak-sake lur. Ini mau Zahra buat bahan cukupnya kulkas gula abang, jadi ya wis nganggo gulane gula pasir bae. Sambelnya wis selesai. Ayamnya wis matang, dari diangkat ya lur. Alhamdulillah sudah selesai semua ya. Ini tinggal menunggu waktunya berbuka puasa. Nah, ini adalah ayam kecapnya ya. Ayam kecap pedas, sayur bening. Terus ini ada gorengan bakwan tahu, teh hangat, dan juga ini sambelnya secuat lur, gelur. Tembok, mantap. Tinggal nunggu beduk maghrib. Nah, alhamdulillah masaknya sudah selesai ya lur. Mama Zahra juga sudah tutup warung. Tinggal menunggu waktunya berbuka puasa. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.